Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas bersama kalian semua tentang artis fenomenal yang sedang menghadapi kasus pencemaran nama baik, yaitu Mbak Nikita Mirzani. Saya pernah bertemu dengan Mbak Nikita Mirzani di Jakarta. Ini dia fotonya. Nah, Mbak Nikita Mirzani ini waktu ketemu sama saya, dia saya minta berfoto, dia langsung mau dan dia langsung friendly ya, orangnya tidak sombong, baik. Walaupun saya baru sekali ketemu sama dia dan tidak pernah dekat dengan dia, saya menilai kalau dia ini sebenarnya orangnya baik. Jiwa sosialnya itu sangat tinggi dan dia itu berbeda dengan orang yang sebenarnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Karena saya pernah membuktikannya sendiri. Ketika itu saya lagi di Jakarta dan saya bertemu tanpa disengaja ketemu dengan Mbak Nikita Mirzani itu kalau nggak salah di daerah Kemang, teman-teman. Begitu dia keluar dari pintu, saya lihat, saya kaget. Mbak Nikita, iya katanya gitu. Mbak, saya bisa minta foto ya Mbak, karena kayak gitu. Ayo Mbak kesini Mbak. Kebetulan saya bawa suami saya dan ibu mertua saya di Kemang itu sedang ngafe, teman-teman ya. Dan Mbak Nikita Mirzani itu mau saya ajak foto, mau datang ke tempat mertua saya dan orang dan suami saya, dia itu benar-benar siap dan sigap untuk berfoto dengan kita-kita. Makanya buat kalian semua aku mohon jangan hujat Mbak Nikita Mirzani karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, teman-teman ya. Urusan Mbak Nikita Mirzani dengan yang menuntut Mbak Nikita Mirzani itu bukan urusan kita, teman-teman ya. Dan karena di sini banyak sekali orang-orang pada menghina Mbak Nikita Mirzani dalam kasus ini. Saya kasihan dengan Mbak Nikita Mirzani. Saya tidak punya maksud apa-apa dan saya juga tidak berharap apa-apa ya. Cuma saya mendoakan semoga Mbak Nikita Mirzani bisa menyelesaikan urusannya dengan baik dan cepat keluar hingga dia bisa menghibur lagi. Aku kangen dengan celotehan-celotehannya di dunia sosial media. Cuman itu aja yang saya mau sampaikan hari ini. Ramaikan di komentar kalian. Saya lihat di video-video saya sebelumnya kalian benar-benar hebat komentarnya ya, bla 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 bla. Ada yang menggunjing saya, ada yang menghina saya, ada yang memuji saya, campur aduk seperti gado-gado di bawah komentar. Ramaikan, tidak apa-apa, saya suka kok ya, saya suka ngeliat komentar kalian. Kalian berhak untuk berbicara apapun yang ada di pikiran kalian ya. Jangan khawatir, saya tidak akan menuntut kalian ya. Tapi saya tetap mendoakan semoga kalian semuanya sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar dan tentunya semakin bahagia. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.